warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta insafer dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan si Babang Tampan Rangga Azok bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko Van Der Vegen tentunya ya. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah lebih baik buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Dan langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya guys. Baru-baru ini juga kita dibuat bahagia sekali nih oleh Haiko dan Rangga Azok, yang dimana juga mereka berdua ini curi-curi perhatian saja ya guys. Waduh, Haiko memang makin mesra dan makin romantis saja nih. Wah wah wah, memang Haiko dan Rangga Azok ini terlalu membuat para fans Haizover ini ya guys gembira tentunya ya. Tanya itu saja nih guys, Realiti juga menemukan keanehan di rumah baru Rangga Azok ya guys, karena ada foto sesuatu tuh siapa ya guys. Seperti juga kan foto si cantik Haiko ya guys, karena juga rumah terbaru Rangga Azok ini banyak ya guys yang memberikan ide itu, atau dekor-dekor adalah si yang Haiko Van Der Vegen ya. Apalagi juga kan Haiko dan Rangga Azok ini semakin hari semakin lengket, terutama juga kan Rangga Azok sudah berani mengajak Haiko Van Der Vegen bertemu keluarga ya guys. Apalagi juga kan keluarga besar nih, so pastikan si Babang Azok memang sudah mengenalkan si yang cantik Haiko Van Der Vegen ya guys. Dan tak hanya itu saja nih, Haiko Van Der Vegen juga sempat berfoto dengan sang kakak Rangga Azok. Wah wah wah, semakin hari semakin penasaran akan hubungan Haiko dan Rangga Azok. Nah mungkin itu saja di pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau terbuka selanjutnya, silahkan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.